Sudarlun Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat bersama relawan peduli lingkungan mengadakan gotong royong membersihkan pelabuhan jeti Suwa Indrapuri Melabuh. Selama ini lokasi ini juga ramai dikunjungi warga dan menjadi lokasi wisata keluarga bagi masyarakat di Aceh Barat. Pihak Dinas Lingkungan Hidup bahkan mengerahkan semua petugas kebersihan serta armada sampah dan peralatan kerja ke lokasi. Tak hanya itu, juga ditempatkan sejumlah tong sampah dengan harapan pengunjung tak lagi membuang sampah sembarangan. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.